Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi, Nash, dalam Nash Channel. Hai. Sebelum aku mulakan video pada hari ini, aku nak minta jasa baik korang untuk tekan button subscribe dekat bawah dan tekan butang loceng supaya korang dapat notifikasi awal setelah aku upload video. Okay? Terima kasih. Alright, so hari ni bukanlah daily ride, cuma aku nak tunjuk video on board. Aku nak pergi mana ni? Aku nak pergi satu kedai gadget. Ha, satu kedai gadget ni, kenapa nak pergi kedai gadget? Sebabnya aku nak beli something lah. Okay, sebelum aku ceritakan something tu apa, okay, aku ada masalah. Masalah yang besar sebenarnya. Apa itu? Iaitu aku punya laptop rosak, guys. Okay, apa yang rosak? Okay, korang tengok klip ni. Korang tengok klip ni, nanti korang tahulah apa yang rosak. Okay, so korang tengok ni. Alright guys. Okay, kalau korang tengok sini, ni laptop aku. Laptop yang aku selalu guna lah. Kalau siapa yang tak tahu, aku selalunya guna handphone untuk editing. Tapi bila video on board tu, daripada kamera ni, sorry dia bersepah sikit, daripada kamera ni aku masukkan dalam laptop dulu. Masuk laptop baru masuk dalam handphone. Aku akan simpan aku punya macam-macam lah footage dalam laptop ni. So sekarang ni problem laptop ni adalah start button ni rosak, guys. Dia tekan lama, kadang-kadang 2 jam kena tekan baru boleh on. Sekarang ni aku dah sejam dah tekan tapi tak on juga. So mungkin aku akan hantar repair lah. Ini laptop untuk belajar je sebenarnya. Aku tak beli laptop gaming. Aku tak beli laptop yang fancy-fancy lah. Sebab bagi aku tak perlu pun. Okay, belum lagi, belum perlu lagi. Okay, tapi aku ada plan juga untuk upgrade laptop. Tapi belum lagi. Okay, so bonus sebenarnya laptop murah je, access. So aku akan hantar repair. Sebenarnya benda ni dah lama dah, tapi sebabkan aku buat YouTube semua kan, memang agak terkendala sikit nak hantar. So mungkin lah video selepas-selepas ni jarang akan ada, memang takkan ada video on board. Kemungkinan. Okay, aku akan cuba untuk cara lain sementara laptop ni akan repair. So aku harap korang banyak bersabar. Tapi insyaAllah still lagi ada daily video. Okay, so stay tune lah dengan aku punya channel. Okay, terima kasih. So apa yang aku nak buat sekarang ni? So disebabkan aku punya laptop akan, motor ni pancung macam tu ya. Bang, saya lalu dulu bang. Okay, terima kasih. Alright, kembali kepada kita punya topik. Okay, sebabkan laptop aku akan dihantar untuk repair, aku akan beli aku kena beli something lah. Kan aku cakap kat situ, aku kata mungkin tak ada video on board. Aku akan cuba juga, aku akan cari OTG. Aku tak pasti betul tidak nama dia. Nama dia aku panggil OTG je. OTG, supaya apa? Supaya boleh connect antara apa? Antara handphone aku terus kepada kamera. Kamera aku terus kepada handphone. Ha. So aku tak payah menggunakan laptop lah perantaraan kan. Tapi masalah je, dekat dalam laptop tu banyak sangat footage. Tu aku harap dia hantar repair, harap okey lah. So apa yang kau nampak ni footage baru lah kiranya. Okay, so sekarang aku nak pergi kedai gadget. Kedai gadget ni aku rasa okey, bagus. Best lah kedai gadget ni. Sebab apa? Sebab banyak benda dalam dia. Okay, tu kalau kau nampak mana kuning tu kan, itulah kedai dia. Okay, sekejap jom kita pusing sekejap. Masuk kanan, bagi signal jangan lupa. Alright, Pizza Hut, Secret Recipe, semua ada kat sini. Aduh, nampak KFC ni rasa macam lapar pula. Alright, so nanti kita sambung eh. A few minutes later. Alright, alhamdulillah dah settle, dah beli. Harga dia RM6. Okay, sebenarnya aku dah ada OTG. Tapi OTG tu USB. Dia punya apa, sebabkan handphone aku ni type C, so aku tak boleh nak guna. So aku beli dia type C punya OTG. Okay, betulkan aku kalau salah aku sebut. Aku tak pasti betul tidak nama dia OTG. Entahlah. Okay, basically nanti balik nanti aku tunjuk lah benda dia. Senang supaya korang faham eh.
Sekarang ni kalau video semalam aku ada cakap yang aku tak gunakan screen recorder kan, tapi untuk hari ni aku guna screen recorder. Okay, kenapa aku guna screen recorder? Sebab yalah, aku punya laptop tak ada. Okay, ha, aku punya laptop tak ada, so aku tak boleh nak edit melalui laptop dulu baru masuk dalam handphone. Sabar, sabar, sabar. Kalau boleh dengar sebenarnya suara aku. Mungkin nanti, mungkin lah, aku akan cuba cara lain. Mungkin aku akan bercakap atas motor ke apa kan, tengok macam mana. Tapi sekarang ni aku nak pergi Mr. DIY. Tempat favorite aku. Tempat favorite aku lah Mr. DIY, sebab ada benda something aku nak beli lah. Okay, something aku nak beli. So hari ni cerita pasal laptop rosak je guys. Memang tak ada apa pun hari ni sebenarnya. Aku keluar pun sebab nak beli benda ni, lepas tu balik. Okay, kejap. Ramai ke tidak kat Giant? Okay, PKP ni memang tak ramai lah dekat Giant. Kedai pun banyak tutup. Biasalah PKP kan. So korang punya PKP macam mana guys? Okay ke tidak? One eternity later. Telah urusan aku dekat luar. So jom kita balik. Okay, nanti aku sampai rumah, aku akan, apa nama, akan tunjuklah barang OTG tu, macam mana function dia semua. Cantik bah LC ni. Lain macam LC dia. Brake belakang tak ada pula tu. Ramai kan yang buang brake belakang. Aku tak pasti lah betul tidak. Diorang buang brake belakang sebabkan nak bagi jalan tayar belakang tu jalan lebih lancar. Tapi kalau aku rasa pakai brake belakang pun, RS ni lagi cantik guys. Aduh, racun. Tu lah, cantik lah RS tu. Warna hitam. Aku ada juga nak tukar stiker kepada lebih cantik lah GTR punya. Stiker GTR, kenapa nak tukar stiker GTR? Sebab bila stiker GTR ni, dia tutup bahagian signal kat depan. Sebab tu aku nak beli stiker GTR, okay? Oh, kembali kepada yang aku cakap tadi, brake belakang kan. Kalau kau tengok, aku tengok aku punya brake belakang, baik tak tayar belakang, walaupun ada brake, smooth punya jalan. So, sebab apa buang brake belakang kan, kalau bukan untuk smooth? Mungkin untuk ringan, aku tak pasti. Aku tak judge, cuma aku rasa lebih baik ada daripada tak ada kan. Okay, kau tengok lori ni. Okay, lori tu sebenarnya turn dia kena jalan tau. Okay, sekarang ni turn dia dah hijau. Disebabkan dia nak belok ke kanan. Sebab tu tengok, kau tengok perangai dia. Kalau dah situasi macam ni, bagi aku baik kau pergi je depan, kau pusing kat sana. Sebab ni apa? Sebab mengganggu orang. Sebab tak, kereta tak ramai. Kau tengok. Kau tengok. Bahaya kot, sebab orang tengah berjalan. Orang tengah berjalan lah, kereta lain tengah lalu. Sebab turn ni sekarang ni turn dia untuk hijau. Tengok dia. Buat perangai. Kedai hijau. Jangan kau langgar aku sudah. Hei, hare betul. Alright guys, tadi aku cakap yang aku punya laptop ada masalah, so nak hantar repair kan. So sementara tu aku kata aku tak boleh buat video on board sebabnya aku tak boleh nak transfer video tu melalui laptop aku. Okay, dan dalam laptop aku ada banyak footage, so aku terpaksa buat footage baru. So ni lah setup dia. Ni kamera yang aku selalu guna lah. Kamera yang murah je. Yeah, 4K Ultra HD. Tapi kalau kau tengok dia punya grafik, biasa-biasa je. Okay, memang aku dah lama pakai kamera ni. InsyaAllah, kalau siapa yang tanya, bang upgrade, cakap upgrade lah kamera, insyaAllah kau akan upgrade. Okay, kita nak upgrade apa-apa pun,
kena pakai duit. Kalau pakai Leo je tak apa. So apa yang penyelesaian aku beli, aku buat adalah aku beli ni OTG Type-C. So aku punya handphone gunakan Type-C. Yang guna sekarang ni aku guna handphone Type-C. So dan ni terus masuk dekat kabel dan terus masuk kat sini. So aku edit guna handphone. Daripada ni aku masuk ke handphone dan aku akan edit lah. Right, seperti kau tengok apa video onboard tadi, yang aku beli barang ni tadi kan, yang aku pergi mystery awal, yang aku pergi barang ni tadi, aku guna inilah cara aku. So no choice, sementara aku punya laptop baiki. Okay, kemungkinan aku harap okay lah. Sebab lagi pun aku jarang buat onboard. Sementara ni aku akan jarang buat onboard. Aku akan buat daily vlog ya macam biasa. So korang stay tune je lah. Right, so itu saja. Tengok dulu aktiviti hari ni, aktiviti apa, nanti apa-apa hal, aku roja. Right, bye.